Hi guys, assalamualaikum. Okay, so dekat depan aku sekarang ni kita ada dua model yang aku boleh katakan untuk kedua model ni memang sangat hot stuff lah, macam pisang goreng. Iaitu kita ada model Poco F3 dan juga kita ada model Poco X3 Pro. The reason is kenapa aku cakap untuk kedua model ni memang sangat popular ataupun sangat terkenal bagi rakyat Malaysia sebab dari segi harga yang Poco tawarkan. Dan korang tahu kan, untuk kedua model ni adalah flagship tapi harga dia murah. Pada Poco F3 ni, dia dijual dengan tanda harga RM1,399 dan pada Poco X3 Pro ni, dia jual pada tanda harga RM999. Dalam video hari ni, sebenarnya aku nak buat kedua-dua model ni adalah comparison camera, iaitu perbandingan camera, tapi aku masukkan sikit lah dari segi reka bentuk dia, dia punya screen dia, tapi dia lebih kepada kamera. Dan guys, jom kita tengok video ni. Okay, sebelum kita start, kalau kita tengok dekat luar tu mana-mana model smartphone yang lebih kurang sama dia punya spek macam Poco ni, aku rasa korang takkan jumpa harga macam mana yang Poco tawarkan ni. Yes, korang kena admit untuk harga kedua Poco, flagship pada Poco ni memang sangat-sangat murah. Aku tak expect pun harga dia dalam RM1,500 ke bawah tau. Walaupun kedua-dua model Poco ni murah, adakah dia sangat-sangat berkualiti? Okay, sebelum tu kita tengok dia punya design bagi kedua-dua model Poco ni. Kalau kita tengok pada model Poco X3 Pro ni, kita ada tulisan Poco branding yang sangat besar dekat bahagian belakang ni. Dan kalau kita tengok dia punya design modul kamera dia agak sedikit unik berbanding mana-mana smartphone yang dekat luar tu. Dan lagi dekat bahagian panel tepi ni, dia menggunakan jenis matte, tapi dekat bahagian tengah ni dia menggunakan jenis glossy, yang mana kalau jenis glossy memang akan penuh cap jari. Berbanding kalau kita tengok pada Poco F3, pada Poco F3 ni keseluruhan panel belakang ni adalah jenis glossy, tapi dia punya branding Poco FG tu terletak kemas sangat dekat tepi ni. Dan lagi kalau kita tengok dia punya modul kamera placement dia dekat bahagian tepi ni memang sangat-sangat profesional, dan juga dia mengingatkan aku pada macam Mi 11 tau. Okey, pada kamera utama pada Poco F3 ni kita dimuatkan dengan 3 tetapan kamera saja, dan pada Poco X3 Pro kita dimuatkan dengan 4 tetapan kamera. Dan kedua-dua model Poco ni, untuk kamera utama ni kita ada 48 megapiksel, lepas tu kita ada ultra wide dan juga macro lens. Tetapi pada Poco X3 Pro ni kita ada satu lagi sensor, iaitu depth sensor. Dan lagi guys, kalau kita tengok dia punya ketebalan pada kedua-dua model Poco ni, okey, pada Poco X3 Pro ni dia agak sedikit berat dan juga agak tebal tau. Tapi pada Poco X3 ni dia agak slim sedikit dan ringan berbanding pada Poco X3 Pro. The reason is kenapa Poco X3 Pro ni dia agak berat dan tebal kerana kapasiti bateri pada kedua-dua model ni adalah berbeza tau. Pada Poco X3 Pro kita dimuatkan dengan 5160mAh dengan pencahayaan pantas 33W, dan pada Poco F3 kita ada 4500mAh saja. Dan lagi perbezaan pada kedua-dua model Poco ni adalah jenis skrin yang digunakan. Sebelum tu, saiz skrin pada kedua-dua smartphone ni adalah sama saja, iaitu 6.67 inci. Tetapi pada Poco F3 ni dia menggunakan jenis skrin AMOLED, dan pada Poco X3 Pro ni hanya sekadar IPS LCD saja. Benda yang paling best pada skrin AMOLED F3 ni adalah dia punya contrast ratio dia tu, iaitu kita ada setinggi 5 juta nisbah 1. Dan kalau korang tak faham apa itu contrast ratio tu, kalau korang tengok video yang ada situasi hitam, smartphone ni dia boleh deliver warna hitam tu macam hitam mati tau. Tersangat-sangat lah gelap, lagipun dia AMOLED kan. Dan lagi apa yang best sangat tentang skrin AMOLED pada Poco F3 ni, kita ada HDR10+, lepas tu dia punya refresh rate adalah setinggi 120Hz, dan juga dia punya nit kecerahan dia adalah 1300 nit, memang sangat terang. And juga dia punya color accuracy ataupun kejituan warna pada Poco F3 ni, memandangkan dia menggunakan skrin AMOLED, dia punya DCI-P3 dia adalah 100%, dan untuk dia punya sRGB adalah setinggi 96%. Dan pada Poco X3 Pro ni, okey, korang boleh tahu kan dia menggunakan screen IPS saja, dan dia punya contrast ratio dia tak setinggi macam Poco F3 lah. Yang ni hanya sekadar 1500 nisbah 1 saja. So dia punya darkness tu tak berapa dark sangat kalau korang tengok video ataupun movie yang ada situasi yang sangat gelap. Dan dia punya kecerahan nit pada Poco X3 Pro ni hanya sekadar 430 nit saja. Tapi kalau korang menggunakan auto brightness, dia boleh setinggi 630 nit tau. And lagi dia hanya menyokong untuk HDR10 biasa saja, dan juga dia punya refresh rate adalah setinggi 120Hz. Untuk refresh rate, kedua-dua smartphone ni sama tau. So, kalau korang nak bergaming pada kedua-dua smartphone ni, aku rasa memang tak jadi masalah langsung. Dan satu lagi guys, dia punya perbezaan pada kedua-dua model ni, pada Poco X3 Pro ni, kita masih lagi ada port audio jack. Pada Poco F3 ni, kita tak ada. Okay guys, untuk dia punya spesifikasi ringkas pada kedua-dua model ni, dia ada perbezaan sikit tau. Pada Poco X3 Pro ni, dia menggunakan Snapdragon 860.
Tetapi pada Poco F3 ni digunakan Snapdragon 870 dan juga dia punya storage dalaman dengan RAM adalah sama saja untuk kedua-dua model ni, iaitu base model itu kita ada 8GB RAM dan juga 128GB menggunakan jenis storan UFS 3.1. dan juga guys, kedua-dua smartphone ni digunakan side mount fingerprint. So overall apa yang aku nampak kat sini lebih kurang sama je, kamera utama sama, size screen sama, side mount fingerprint pun sama. Alright guys, so sekarang ni mari kita tengok untuk quality kamera pada kedua-dua model Poco ni kan, sebab dia punya spek pun lebih kurang sama dan aku harap dia punya kualiti gambar tu tak jelas jauh sangat beza kan. Okay, yang pertama adalah untuk kamera selfie 20MP ni. Okay, belah kiri ni adalah kita ada Poco S3 Pro dan belah kanan ni kita ada Poco F3. Okay, sebelum tu mari kita tengok dia punya focal length dia dulu. Kalau kita tengok pada Poco S3 Pro ni, focal length dia agak sedikit rapat sikit dengan aku. Dia punya crop tu memang agak besar berbanding pada Poco F3. Dia punya wide tu agak sedikit luas sedikit. Dan kalau korang tengok warna hitam dekat belakang tu, pada Poco S3 Pro dia agak sedikit mute sedikit ataupun warna dull sedikit. Dan juga kalau kita tengok warna pada baju aku tu, pada Poco F3 dia punya warna lebih rich dan juga lebih sangat-sangat saturated dan kontrasi. Untuk dia punya exposure, kat sini aku boleh nampakkan dekat muka aku tu kedua-dua model ni memang agak overexposed sedikit, sebab pada waktu ni aku shoot waktu tengah hari yang tengah memancar dekat muka aku memang sangat terang. So kedua-dua kamera ni memang ada overexposed sikit. Untuk keadaan yang agak kurang cahaya untuk gambar keluar ni, pada Poco F3 dengan X3 Pro, kat sini aku nampak kedua-dua ni boleh handle dengan baik. Dan kat sini noise pun tak berapa menonjol sangat. Cuma warna pada Poco F3 ni agak sedikit vibrant sedikit. Sama juga untuk close up. Okay, untuk gambar jam ni, korang boleh tengok kat sini separation bokeh dekat jam tu memang sangat kemas. Ini adalah bukan portrait tau, aku shoot ni memang adalah true bokeh daripada lens tu, sebab aku rapatkan sikit dengan subjek. So dekat bahagian belakang tu dia akan terhasil true bokeh. Okay, so kat sini pun sama, pada Poco F3 ni warna dia lebih menonjol sedikit berbanding pada Poco F3 Pro. Dan kedua-dua ni memang sangat-sangat sharp dan detail. Okey, pada gambar ultrawide ni, kedua-duanya memang mempamerkan aksi cemerlang. Okey, walaupun ultrawide dia tak adalah tersangat wide sangat, dia cuma hanya sewide 119 degree saja. Dan dekat sini untuk 119 degree ni, aku tak nampak lagi ada distortion pada bangunan tu yang nampak sengit bangunan tu, yang which aku rasa memang sangat sempoi lah. Okey, the reason is kenapa aku tak suka sangat distortion dekat bahagian tepi tu, sebab dia seumpama macam korang shoot menggunakan lens fish eye. So lens fish eye, yes, korang akan nampak ada bending dekat image tepi tu sebab dia terlalu-lalu wide. Dan pada ultrawide ni sepatutnya tak perlulah untuk nampak bending ataupun look like your fish eye tu. And benda yang paling aku suka sekali pada kedua-dua model ni adalah dia punya portrait picture. Okay, portrait picture pada human ni, korang boleh tengok gambar Aziz ni, dia boleh separatekan di antara subjek dengan belakang sangat-sangat detail dan perfect. Walaupun dekat bahagian belakang tu memang sangat banyak benda kat belakang tu kan, tapi dia boleh detect subjek tu elok je. Sekarang ni kita akan masuk mood video pada kedua-dua model Poco ni. Okay, dekat mood video ni memang sangat menarik sebab aku ada jumpa sedikit masalah pada salah satu untuk model Poco ni. Sebelum tu, pada kedua-dua model ni kita boleh shoot 4K dengan 30 frame per second dan juga 1080p 30, 60, 120. Tapi pada Poco F3 ni kita boleh shoot tinggi sikit, iaitu 240 dan juga 960 pada 1080p. Kalau korang nak shoot slow motion pada Poco S3 Pro ni, korang kena downgrade ke 720p, barulah korang boleh dapat frame rate dia 970. Okey, kalau korang tengok kedua-dua contoh rakaman pada kedua-dua Poco ni, kedua-dua model ni dia support untuk Gyro EIS, iaitu Electronic Image Stabilization saja. Dia tidak menyokong untuk OIS. Tetapi apa yang best dekat sini, kalau korang tengok kat sini, video F3 seakan-akan macam tak ada langsung efek EIS tu. Tapi pada S3 Pro memang sangat cemerlang. Dan juga kalau korang tengok dia punya focal length ni memang agak berbeza. Pada Poco S3 ni dia punya crop memang agak besar, so subjek kelihatan agak rapat sikit berbanding pada F3 yang agak sedikit jauh daripada subjek. Tapi overall dari segi dia punya colour, dia punya saturated warna, dia punya white balance, aku rasa memang sangat kemas untuk kedua-dua model Poco ni. Okay, sebelum aku puji melampau-lampau pada kedua-dua model Poco ni, aku nak statekan dua masalah kamera yang ada pada Poco S3 Pro ni. Pada Poco F3 aku tak jumpa masalah tu, tapi pada Poco S3 ni dia ada tau. Okay, masalah pertama yang ada pada Poco S3 ni adalah kita ada masalah focus breathing. Focus breathing ni, kalau korang familiar dengan kamera smartphone, okay, contoh kalau korang nak ambil gambar pada subjek tu dan kalau korang alihkan dekat background punya fokus tu, kalau korang tengok mana-mana smartphone flagship yang mahal 5-6 ribu tu, dia akan terus snap dekat bahagian belakang tu, laju dia. Tapi focus breathing ni dia macam tak confirm tau fokus tu. Dia macam, ish betul ke aku nak fokus ni ya? Dia akan take time dulu, dia lambat sedikit, tup barulah dia
fokus. Untuk pengetahuan korang juga, kedua-dua smartphone ni aku dah update yang ke latest firmware tau. So aku harap untuk latest firmware ni dia akan fix lah masalah-masalah yang sebelum ni. Tapi pada fokus breeding ni still ada masalah tu. Dan masalah kedua yang ada pada kamera Poco X3 Pro ni adalah dia bersangkut paut dengan fokus breeding juga tau. Iaitu kalau kita ada fokus breeding yang tak berapa confirm je fokus tu, of course, secara automatiknya korang akan dapat fokus yang sangat perlahan. Oh, kedua-dua masalah pada Poco X3 Pro ni, dia bukan dalam mode kamera, tapi dalam mode video. So, kalau korang nak shoot video tu kan, punya fokus memang agak lambat sikit pada Poco X3 Pro ni. Tapi pada Poco X3 ni, sangat cun, sangat cemerlang punya. Alright guys, so itu dia perbezaan di antara Poco X3 Pro dengan Poco F3. So, apa yang best, apa yang tak best pasal kedua-dua model ni. So kat sini, kalau aku nak buat conclusion, yang mana smartphone yang lebih bagus? Kalau ikutkan dengan spek yang ditawarkan, of course lah aku akan lebih memilih pada Poco F3. Sebab apa? Sebab korang akan dapat screen AMOLED Snapdragon yang lagi tinggi. Walaupun dia bateri dia kecil, charger dia sama 33W. Korang boleh charge dalam 1 jam 10 minit dah penuh dah. Lepas tu dia punya kamera pun tak ada masalah buat masa sekarang ni. Dan juga pada stereo speaker pada kedua-dua model ni, dia lebih kurang sama je. So tak ada perbezaan langsung pun kat sini. Dan itu je lah kot aku punya conclusion. Tapi pada Poco X3 Pro ni, kalau korang ni seorang yang gamers, okay? So gamers kan korang perlukan refresh rate yang tinggi. Tapi Poco X3 pun support juga kalau korang perlukan bateri yang besar. Pada Poco X3 ni, bateri dia besar sikit. Itu besar 1000 mAh berbanding pada Poco F3 ni. Dan aku rasa itu je lah kot. Tapi aku rasa kalau korang tambah lagi sikit kan, tambah lagi sikit 300 tu, better ambil F3 lah kot. F3 screen cantik. Apa korang concern tentang bateri yang besar, 1000 mAh je, ambil F3 je lah. Memang puas hati. Sebab display ni, korang pun tahu kan, kita ni 98% kalau kita menggunakan phone, kita akan tengok screen. So screen lah yang kita perlu pilih yang betul-betul berkualiti. Okay guys, masa-masa kalau kita ada rezeki, kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye guys. Video dah habis. Apa lagi? Like, share, subscribe, follow wiser.my. Kalau tengok video yang lain, boleh tengok mana-mana yang korang nak pilih. Sekian, terima kasih.